Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. NPN jelas melepaskan batuk di tangga. Pemimpin Perikatan Nasional nampaknya cuba meraih simpati rakyat dengan kononnya mengajak Pakatan Harapan melupakan politik dan kerjasama untuk memulihkan negara. Jika menolak, maka yang jahat pemimpin Pakatan Harapan. Mereka tetap suci murni tanpa rasa berdosa setelah angka penularan akibat pandemik COVID-19 terus meningkat kerana kegagalan mereka menanganinya. Seorang menteri yang terkenal dengan projek kereta terbang yang kini mungkin sudah jatuh di Laut China Selatan mencadangkan gencatan politik yang akan membolehkan usaha ditumpukan kepada pemulihan negara daripada krisis kesihatan awam dan ekonomi. Marilah lakukan apa yang terbaik untuk negara. Fokus kita semua harus kepada melakukan apa yang terbaik untuk negara, kata Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Rizwan Yusof, lapor Free Malaysia Today. Beliau juga mempersoalkan motif Ahli Parlimen yang mahukan Tan Sri Mahyadin berundur. Mampukah mereka menubuhkan kerajaan? Bolehkah mereka bekerjasama? Siapa pula calon Perdana Menteri mereka? Bolehkah mereka menjawab soalan ini soalnya? Bila melahirkan kebimbangan, kononnya bahawa terdapat Ahli Parlimen menyokong pihak pembangkang yang menghadapi kes mahkamah. Jika majoriti Ahli Parlimen sanggup berbuat demikian, saya khawatir negara akan dilanda masa depan yang paling buruk, kata beliau seperti dipetik. Pada masa yang sama, Rizwan berkata, pilihan raya umum bukan langkah yang akan membawa kebaikan untuk negara. Ia akan menjejaskan usaha kami dalam memulihkan kesihatan awam dan ekonomi. Jadi lebih baik kita adakan gencatan dan berhenti mencipta pelbagai persepsi yang boleh menjejaskan keyakinan terhadap ekonomi dan usaha untuk mengatasi krisis yang dihadapi negara, tegasnya. Kerajaan baru-baru ini memberi beberapa kelonggaran kepada mereka yang telah menerima dua dos vaksin di negeri-negeri mengikut fasa tertentu pelan pemulihan negara PPN. Kenapa kerajaan tiba-tiba seperti mahu berbuat baik dengan Pakatan Harapan? Puncanya kini mengikut kiraan, Mahyadin hanya disokong 100 Ahli Parlimen berbanding 120 yang mahukan beliau berundur sebagai Perdana Menteri. Justru benarkah mereka mahu gencatan senjata? Gerombolan ini sudah mendapat kuasa selama 18 bulan. Tetapi keadaan pandemik COVID-19 dan kesannya kepada rakyat bukan semakin baik, malah semakin teruk. Mengulas mengenai pelan pemulihan negara PPN, Majlis Pakatan Harapan berpendirian bahawa kerajaan perlu memberi suntikan fiskal tambahan secara langsung sekurang-kurangnya RM45 bilion untuk pekerja, perniagaan dan kesihatan demi menyelamatkan nyawa dan mata pencarian serta membantu pemulihan sektor-sektor yang telah terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau Total Lockdown sejak 1 Jun lalu. Tanpa suntikan tambahan RM45 bilion ini, jemputan untuk hanya seorang wakil Pakatan Harapan ke dalam Majlis Pemulihan Negara MPN adalah tidak bermakna apa-apa dan ditolak kerana ia bagai melepaskan batuk di tangga untuk mengesahkan dasar ekonomi dan pandemik COVID-19 oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang telah pun gagal, kata mereka. Kenyataan tersebut dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Mohamad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Majlis Presiden Pakatan Harapan berpendapat kelonggaran yang baru diumumkan adalah pengakuan kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional melaksanakan PKP dan darurat untuk mengekang penularan wabak COVID-19 yang membunuh lebih 11,162 rakyat Malaysia dengan 1.3 juta jangkitan sehingga 10 Ogos 2021. Kalau benar-benar ikhlas mahu gencatan senjata dan mengajak pembangkang duduk semeja untuk bersama mengatur strategi bagaimana memperbaiki kerosakan yang berlaku, mengapa hanya melantik seorang wakil sahaja dari Pakatan Harapan? Inilah dia yang dikatakan tahap kesombongan di luar pemikiran yang waras. Sudah terantuk, masih juga tidak mahu menunduk. Justru tidak hairan jika tawaran menduduki MPN kepada Pakatan Harapan dianggap seperti melepas batuk di tangga sahaja. Jangan lupa, di puncak manapun anda berada, rakyat sentiasa memerhati.